Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Kancil. Di video kali ini kita akan main Sakura School Simulator lagi nih guys. Nah di sini aku sama Mio akan jalan-jalan. Ayo Mio, kita jalan-jalan. Kita mau kemana nih kak? Gimana kalau kita beli takoyaki Mio? Oke kak, aku juga pengen nih takoyaki. Ayo Mio, ayo. Kita pakai mobilnya Kak Sakurani nih. Kak Sakuranya udah berangkat kerja ya kak? Udah Mio, dia tadi pagi langsung berangkat. Oh, aku masih tidur tadi pagi kak. Iya Mio. Oh iya kak, katanya ada rumah wortel kak. Hah, yang betul kamu Mio? Iya, kamu tahu nggak lokasinya? Aku tahu kak lokasinya. Oke, nanti kita ke sana Mio. Tapi kita beli ini dulu. Apa tuh takoyaki ya? Paman, aku beli takoyaki dibungkus ya. Iya. Kamu beli berapa? Beli 3 paman. Terima kasih paman. Ayo Mio. Iya kak, aku makan duluan ya takoyakinya. Iya Mio, tapi sisain aku Mio. Iya kak, tenang aja. Nah itu dia kak, rumah wortelnya ada di sini nih. Oh di sini Mio, ternyata deket juga ya. Ayo Mio, kita turun. Mobilnya taruh di sini aja Mio. Iya kak, semoga aja mobilnya nggak hilang. Nanti dulu kak, aku lagi makan nih. Ayo Mio. Nah ini dia kak, istana wortel kak. Wah ini istana wortel Mio. Iya tapi aku nggak tahu di dalamnya ada manusia atau enggak kak. Coba kita masuk aja Mio. Gak apa-apa kak, masuk. Gak apa-apa Mio. Tenang aja. Ayo. Ini bagus sekali Mio. Iya kak, kayak taman ya. Iya Mio, banyak bunga-bunga nih. Wah bagus sekali. Eh itu kayaknya ada manusia iya kak di situ. Ah iya Mio, itu kayaknya dia yang punya rumahnya. Itu kan dia ya. Iya kak, itu tuh dia pakai baju oranye kak. Apa jangan-jangan itu manusia wortel Mio? Gak tahu kak. Ayo kita samperin Mio. Selamat pagi. Halo. Iya, siapa kalian? Aku Yuta dan ini adik saya namanya Mio. Wah, kalian manusia ya? Iya, aku manusia. Emang kamu apa? Aku siluman wortel. Wow, ternyata dia siluman wortel Mio. Wah, siluman wortel kak. Ayo kabur kak. Enggak usah kabur Mio, dia baik Mio. Tapi aku takut kak. Tenang aja Mio, ada aku. Kalian gak usah takut. Aku tidak jahat. Tenang aja, aku tidak jahat ke manusia. Wah, betulan kak. Iya, aku tidak jahat. Tuh kan Mio, dia tuh baik Mio. Nah, itu kenalin, itu anakku. Mana anak kamu? Itu dia lagi main di situ. Oh, itu jadi anak kamu ya? Iya, itu anakku. Itu dia bayi wortel. Oh, Mio, ada bayi wortel, Mio. Wah, lucu sekali, kak, bayinya. Iya, Mio. Boleh nggak aku ajak main dia? Boleh saja, kamu ajak main aja. Dia tuh anak baik, tapi jangan kamu nakalin ya. Enggak om, gak akan aku nakalin. Ayo Mio, kita coba kenalan sama dia. Halo Dede Otel, ini ada temen Mi. Siapa itu ayah? Ini temen kamu, dia mau kenalan sama kamu. Halo, ini siapa namanya? Aku namanya Mio. Dan ini kakak saya namanya Yuta. Iya, aku Yuta. Namaku Otel, Dede Otel. Namaku Dede Otel. Oh, namanya Dede Otel Mio. Iya kak, bagus sekali namanya. Iya, dia namanya Dede Otel. Kamu jangan nakal ya main sama kakak Mio dan Yuta. Iya papa, aku gak bakalan nakal, tenang aja. Ya udah paman, aku ajak Dede Otel naik mobil ya. Iya nggak apa-apa, ajak jangan pulang malam-malam ya. Tapi kenapa Dede Otel ini badannya seperti Titan paman? Iya paman, seperti bayi Titan nih. Iya kan Mio, betul kan? Iya kak, betul sekali tuh.
ini seperti bayi titan. Oh, jadi ini dulu tuh Dede Otel pernah digigit sama zombie titan, makanya dia jadi bayi titan. Tapi dia baik kok, dia gak nakal, tenang aja kamu. Ayo masuk-masuk, ini aku kasih lihat rumah kami. Wah, bagus sekali Mio rumahnya. Iya kak, lebih bagus dari rumah kita kak. Ya ini ruang tamu kami. Dede Otel tuh tidurnya di sebelah. Nah, di sini kamar aku. Wah, bagus sekali. Jadi Dede Otel punya kamar sendiri ya, Om? Iya, dia udah bisa tidur sendiri. Dia udah punya kamar sendiri. Dia tuh anak yang mandiri. Wah, pinter sekali Dede Otel, Mio. Iya, Kak. Aku aja masih ditemenin tidurnya. Ya udah, Paman. Aku ajak Dede Otel main ya. Iya, hati-hati ya kalian. Papa, aku main sama Mio dulu ya. Iya anakku, hati-hati ya di jalan. Ayo Mio dan Dede Otel, ayo ini naik mobil aku nih. Wah, dia muat gak ya kak? Gak tahu Mio. Ayo Dede Otel naik, Dede Otel. Asik, aku naik mobil. Asik, naik mobil, naik mobil. Naik mobil, naik mobil, naik mobil, naik mobil. Wah Mio, hujan Mio. Iya kak, hujan nih, kasihan Dede Otelnya kak. Kita neduh dulu kak. Iya Mio, kita neduh di sini aja Mio. Di sini aja nih, di apartemen. Oke kak, oke. Naikin aja mobilnya kak. Ayo Dede Otel, kita neduh dulu nih. Tumben-tumbenan hujannya sangat deras sekali kak. Iya Mio, sangat deras sekali hujannya. Penuh air di sini, asik asik. Kita bisa berenang. Iya teman-teman, kita berenang. Awas ada buaya, naik naik, ada buaya. Wah mana buaya? Itu ada buaya, naik. Ayo naik naik, semuanya naik. Iya 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 iya. Ayo Mio, kayaknya hujannya udah berhenti nih. Iya kak, ayo kita langsung pulang aja kak. Iya, kita ajak Dede Otel main di rumah kak. Asik nih kak, takoyakinya masih ada Mio. Masih kak, nanti kita kasih makan Dede Otel, suka gak ya? Gak tahu Mio. Nah itu kenapa banjir Mio? Wah iya kak, kenapa banjir ya? Iya Mio, kayaknya hujan tadi nih. Iya kak, kenapa airnya warna ini kak? Oh, gak tahu juga Mio. Wah banjirnya sangat dalam sekali. Wah itu kak, kenapa banyak wortel? Wah jangan-jangan ini banjir wortel Mio. Wah coba yuk Mio kita lihat, itu ada Bang Emon Mio. Ayo Mio kita tanya sama Bang Emon, kenapa ini banyak sekali wortel. Bang Emon, kamu Yuta, ini kenapa banyak banget wortel Bang Emon? Gak tahu nih, tadi hujan wortel. Oh hujan wortel ya, Kamaki, emang tadi hujan wortel. Iya Yuta, kamu dari mana aja? Wah banyak sekali wortelnya. Wah, ini wortel raksasa teman-teman. Lihat ini ukurannya sangat besar sekali. Mio, Mio, kamu mau makan wortel ini enggak? Enggak mau ah Kak Yuta, nanti aku jadi raksasa. Hahaha, iya Mio, jangan ya. Bang Emon, kamu enggak ikut berenang? Enggak Yuta, aku lagi sakit. Waduh, sakit mah di rumah Bang Emon, kenapa di luar? Awas Bang Emon, aku mau naik ke wortel ini. Baby Otel, ini wortelnya sangat besar sekali. Iya, aku suka otel. Otel ini punya aku. Otel ini dituluni nama ayahku. Oh, ternyata hujan wortel ini tuh diturunin sama ayahnya si Otel, teman-teman. Ail. Ah, banyak ail di sini. Iya, banyak ail. Ayo kita berenang di sana. Mana ini? Wah, itu banyak wortel. Aku mau makan wortel. Ayo kita makan wortel teman-teman. Sini teman-teman, ambil satu-satu. Jangan diinjak. Ih, itu ada manusia. Ini wortelnya banyak sekali. Ternyata di sini hujan wortel. Wah gawat Mio, banyak banget bayi titan pada kesini.
Iya kak, ayo Bang Emon, kita pindah. Sini-sini Mio, Yuta, kita naik di sini. Kenapa bayi Titan ini pada datang lagi Yuta? Gak tahu. Bang Emon, sepertinya gara-gara wortel ini, bayi Titan ini suka wortel kayaknya Bang Emon. Iya bisa jadi tuh Yuta. Coba-coba kita naik. Kita lihat apakah dia memakannya. Enggak Bang Emon, dia cuma mainin doang. Diinjak-injak wortelnya. Bayi Otel jangan dekat-dekat, nanti kamu dimakan sama dia. Otel? Itu ada temen Otel. Ini teman-teman dimakan Otelnya. Otelnya dimakan. Wah Mio, bayi Titannya kesini Mio. Hei bayi Titan. Hei Mio, Mio, Mio. Aku bukan Mio, aku Yuta. Kamu ngapain di sini? Aku suka wortel. Wortel, wortel. Ini suka wortel. Oh, dia suka wortel, teman-teman. Bayi Titan suka wortel, teman-teman. Ih, lucu sekali ini bayi Otel. Ini ada bayi Otel. Eh, teman-teman, ini bayi Otel ini. Ayo kita bawa pulang. Eh, teman-teman. Ayo kita kabur, kita bawa pulang bayi Otel ini, lucu sekali. Kak Yuta, Bang Emon, bayi Otelnya dibawa sama Titan. Wah, bayi Titan itu membawa bayi Otel. Ayo, ayo kita kejar. Ayo, teman-teman. Ini lucu sekali bayi Otelnya, dia masih kecil, teman-teman. Ajik punya teman baru nih, namanya bayi Otel, teman-teman. Kita punya teman baru nih. Namanya bayi Otel. Wah, lucu sekali bayi Otelnya. Hei bayi Titan, jangan bawa bayi Otelnya sini, serahkan kepadaku. Bayi Otel. Bayi Otel sini, bayi Titan. Hei bayi Titan, mau dibawa kemana itu bayi Otelnya? Ini lucu sekali bayi Otel. Ayo kita main bayi Otel. Ayo, ayo, ayo kita balik lagi di sini, kita berenang sama bayi Otel. Ayo bayi Otel, aku ajarin berenang ya. 1, 2, 3, kita berenang rame-rame. Lihat Mio, ternyata bayi Titan mengajarkan bayi Otel berenang Mio. Wah iya kak, bayi Otel diajarin berenang sama bayi Titan. Lihat kak, lucu sekali bayi Titan sama bayi Otel. Bayi Otelnya mana? Ini dia Mio. Mio, Mio, Mio. Wah pintar sekali dia kak berenangnya. Iya Mio, dia jago sekali berenangnya. Diajarin sama bayi Titan. Mio, 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 Mio. Jangan dimakan wortelnya, nanti kamu jadi bayi Otel. Jangan dimakan ya. Bayi Otelnya mana? Dia sudah bisa berenang atau belum nih? Lucu sekali Bang Emon. Iya Yuta, lucu sekali. Dia sangat senang sekali. Wah, bayi Otel punya teman Yuta. Iya Bang Emon. Tuh mereka sangat lucu Bang Emon. Itu dia gayanya, gaya apa ya berenangnya? Gak tahu Bang Emon. Gaya ulet kayaknya Bang Emon. Wah aku kira tadi bayi Otel mau diculik sama bayi Titan. Ternyata bayi Titan ini sangat baik sekali. Dia mengajarkan bayi Otel berenang. Wah namanya siapa aja nih bayi Titan ya? Baik-baik sekali teman-teman. Oke teman-teman, jadi cukup sampai di sini aja drama kita kali ini. Jangan lupa di like dan dibagikan ke teman-teman kalian. Oke guys, terima kasih yang udah nonton ya.